2015 nanti ya, 2045 nanti. Khusus untuk kalau Ibu Megawati ini kan betul, kita sudah lihat Ibu ini sebagai tokoh sentral ya, yang punya kemampuan di konstitusi. Apa yang dicapai selama ini kan juga kontribusi dari Ibu Megawati. Bisa berdiri di tengah mengayomi semua rula resmi bangsa ini, kita ini kan dari berbagai suku bangsa, itu kemampuan yang diberikan oleh Ibu Mega di situ, dan kita harap kepimpinan Ibu Mega ke 5 tahun ke depan ini pasti akan lebih hebat lagi seperti apa kita. Sudah pasti karena Ibu sebagai tokoh sentral dengan 2 kali memenangkan pemilu baik legislatif maupun presiden, ini akan memicu kerja keras lagi Ibu Mega, makanya akan sebabnya kongres ini kita percepatkan. Terus salah satu langkah adalah membangun komitmen bersama semua kekuatan PDI Perjuangan untuk bagaimana supaya bisa menghadapi pemilu 2024. Kalau target itu pasti menang, mau menang ya. Itu sebabnya kita harus mulai kerja dari sekarang. Kita tidak boleh tunggu-tunggu lagi. Kerja. Nah, kita harap ini semua yang datang, kita semua yang datang ini akan komitmen untuk bersama-sama memberi dukungan penuh kepada kita untuk bergerak bersama-sama melalui karya-karya nyata kita, baik melalui 3 pilar yang ada di PDIP, struktural, terus birokrasi atau eksekutif, terus legislatif. 3 kekuatan ini kalau dipadukan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki, itulah hasil 2024 itu kan evaluasi dari kinerja. Ya, hasil yang kita raih sekarang 2019 adalah evaluasi terhadap apa yang dilakukan, program-program yang dilakukan oleh kader, orang partai, semua bekerja selama 5 tahun berjalan. Jadi itu kira-kira seperti itu.